Gas om. Asik. KSR 280cc. Mantap. Jujur aja, gue baru tahu kalau Kawasaki KSR itu ada dua tak. Nah, mungkin di Indonesia jarang banget gitu ya. Kalaupun ada, ownernya pasti langsung pesen dari negara asalnya gitu, Jepang. Tapi sebelum kita bahas yang Kawasaki KSR dua tak, kita liatin videonya nanti. Saya akan mengulas tentang sejarah singkat Kawasaki KSR masuk ke Indonesia. Oke? Okay? Sejak 2011, PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) mulai memasarkan sepeda motor mini, yakni KSR 110. Bukan hanya satu varian saja yang dihadirkan, namun pada tahun 2014, KMI menghadirkan kembali model lain, yaitu KSR Pro. Perbedaan keduanya ada di bagian transmisinya. KSR Pro dibekali dengan kopling manual, sedangkan KSR 110 menggunakan kopling otomatis seperti motor bebek atau underbone pada umumnya. Desain bak koplingnya juga tentu sangat berbeda. Di Jepang, KSR sudah ada sejak tahun 1990. Motor mini ini masih menggunakan nama KSR 2. Mesinnya menggunakan mesin 2 tak. Kaki-kaki yang sebelumnya menggunakan ban ring 10 berubah menjadi ring 12. Selain itu, penggunaan suspensi atau shock breaker upside down dimulai pada model ini. Rem depan dan belakangnya juga sudah menggunakan rem cakram. Nah, produksi KSR 2 ini dihentikan pada tahun 1999. Pada tahun 2003, Kawasaki menghidupkan kembali KSR dengan nama KSR 110. Spesifikasinya sudah berubah sangat signifikan sekali. Mesinnya sudah 4 tak soalnya, dengan kapasitas 110cc. Di Jepang, model terakhir berhenti di tahun 2008. Selanjutnya, KSR 110 mendapat penyegaran dan desain bodinya berubah lebih modern di tahun 2011. Desainnya tidak berubah hingga muncul KSR Pro di tahun 2014 sampai sekarang. KSR 2 ini, 2 tak ini cuma ada 2 gitu, 2 unit di Indonesia. Terus pernah ada yang jual orang Bandung laku sampai 100 juta gitu, kalau nggak salah ya.
gas om. Asik. KSR 2 tak 80 cc.